Assalamualaikum. I completely forgot about that. Assalamualaikum everybody and welcome to Survival Minecraft. So how's the response for the video? Best ke tak? Ada orang dah try ke belum? Aku pun tak tahu. Just pasal aku record 3 episode serentak pasal aku nak jimatkan masa untuk aku record. First day untuk aku personally, masa aku masa aku edit, aku rasa macam bosan sikit pasal dengan video tu. Tak tahulah kalau aku rasa bosan ke tak. Personally aku sendiri rasa macam bosan sikit pasal aku berjalan je. Tak ada adventure mana pun. So episode ni kalau boleh aku nak balik sikit bercerita dan banyak sikit adventure. Kat bawah ni ada clay, aku macam nak pula clay tu. Oh, there's not clay. Is this clay? Oh, okay, clay ni. Sand, tu sand. Yep. Tu sand, tak apalah. Aku dah lama dah tak record Minecraft dan ada banyak cerita yang aku tak cerita lagi. Daripada sebelum puasa, masa puasa, raya. Tiga-tiga aku tak cerita. Macam masa puasa tahun ni aku rasa macam nak cakap susah sangat tak lah, tapi susah sikit pasal it's the first time je aku berpuasa dan aku balik kerja jalan kaki ke rumah aku. Siapa yang tak tahu, aku duduk kat area kampung baru, aku kerja kat Loyat. So wow, banyak ni barang kat situ. Ada diamond tak ya, aku boleh ambil. So aku aku pergi kerja, aku balik kerja, semua macam aku cakap lah, aku jalan kaki daripada monorail coklat tu lah. Selalu ni aku akan jalan satu persimpangan. Macam masa aku nak balik tu, ada satu persimpangan aku akan jalan. Simpang tu, simpang 4, dan ada traffic light untuk orang berjalan kaki segala. Normal lah, everything normal stuff. Lepas tu, masa aku jalan kaki masa tu, tempat orang berjalan kaki macam tengah hijau lah. Masa tu pun lagi-lagi masa tu masa balik puasa, masa puasa kan balik. So orang semua, kereta semua penuh padat pasal nak pergi ke bazar raya. So aku macam, oh ni hijau, so aku ikutlah undang-undang. Sebelum ni kadang-kadang macam kalau kosong aku jalan je. Masa jalan tetap macam tak padat sangat, tapi pasal masa puasa ada bazar, so orang semua macam nak pergi sana lah. So Aku lintas, aku jalan. Tiba ada satu kereta Myvi ni warna biru, nombor flat aku tak ingat. Aku tengah jalan, hijau lagi. Jalan aku tengah hijau, kereta tu boleh berjalan pula. Dia macam straight, dia macam, bayangkan kau tengah bawa kereta, lepas tu kau berhenti macam brake kan. Lepas tu nanti kau macam berjalan sikit tau, kau macam lepaskan brake, kau akan berjalan untuk ready nak tunggu lampu hijau lah kan. So dia perempuan tu, dia supaya aku tak jalan, dia jalan dan dia langgar kaki aku. Bayangkan macam aku tengah jalan straight macam ni, kereta tu ada macam tu. So aku jalan, boleh betul-betul ujung tempat lampu tu, aku jalan, dia langgar aku dan aku terus jatuh ke bawah, jatuh ke lantai lah, jatuh ke tar. My first reaction was tengok traffic light. Betul tak terfilas hijau lagi tak? Terfilas berjalan tu. Pasal mana tahu aku macam jalan slow sangat ke apa. So sampai dia jadi aku boleh tempat jalan kaki tu dah hijau, jadi merah ke apa pasal aku jalan lembab sangat. No, it was green. It was totally green. Aku jalan dan itu memang jalan aku. Lampu dia still merah walaupun lampu aku dah hijau. Dia tak sepatutnya jalan lagi pasal aku dah hafal. Oh, aku dengar zombie. Dia sepatutnya jalan macam mana? Orang lain tempat sepatutnya jalan, bukan dia. So dahlah dia langgar-langgar undang-undang, dia langgar kaki aku pula. Aku tak boleh berjalan. Aku terus macam kaki aku macam terselioh pasal dia apa tu, masih terplay out sikit kan. Aku macam, ya Allah, hey, kenapa lah dah tengah puasa ni. Aku usually kalau aku tengah lapar aku akan mengamuk tau. Emotional aku akan lagi tinggi sikit daripada biasa. Tapi masa tu puasa, so aku macam okay, sabar, bangun, urut kaki dan jalan. Itu je aku buat. Aku urut kaki aku, aku macam duduk kat tepi kaki lima tu jap. Aku ambil
Aku macam apa tu, urut sikit kaki, lepas tu aku jalan. Itu je aku buat. Aku tak pat, aku angkat tangan kat dia, aku cakap aku okey, lepas tu dia pun macam minta maaf, minta maaf. Dia macam apa yang kau kau. Tapi benda first yang aku nampak masa dia minta maaf kat aku tu is that tangan dia ada phone. She's texting and driving. And dia langgar lampu merah dan langgar kaki aku. Aku sekarang ni rasa marah balik. Maksud tak marah pun. Okay, I know aku bukannya polis ke apa untuk cakap benda ni, tapi texting and driving is really bad. Aku sendiri aku tak texting while driving. Aku rasa paling teruk yang aku pernah buat pun adalah hantar voice note while driving. Itu je yang aku rasa yang paling teruk aku pernah buat. Pasal untuk aku, I 100% for driving. Walaupun aku bawa kereta dah lama, walaupun aku rasa aku bawa kereta dah 4 tahun, 5 tahun di kampung dan di bandar, dan aku pernah jadi personal driver untuk akak aku pergi kerja, balik kerja dan pergi ceramah. Sebab cerita aku macam almost the same dengan taxi driver. Aku memang pagi, petang, siang, malam atas kereta. Aku tak ada texting while driving. Memang aku tak ada buat. Habis kadang-kadang orang cakap, alah poyo lah, texting whatever, biasalah tu. Habis tu kalau jadi macam ni, macam ni. Kalau lah contoh dia jalan situ dan tiba-tiba dia terlaju sikit, ada potensi untuk kaki aku patah tau. Ada potensi untuk tulang kaki aku patah. Kau nak kau nak bertanggungjawab ke kalau kaki aku patah? Kalau contoh dia, kalau dia langgar seseorang tu tiba-tiba, contohlah walaupun tak patah, makcik tengah jalan kaki balik balik beli barang, pasal aku duduk cokek kan, sebab banyak makcik-makcik beli barang, dia bawa telur, satu papan telur. Lepas tu kau macam nak terlanggar dia, lepas tu makcik terkejut dan terlepas, telur tu pecah. Kau nak bayar balik ke telur tu? Contoh benda basic macam tu lah. See, it's not about you are the most perfect person in the world, kau tak ada buat salah, no. Tapi please lah, jadi someone yang tak menyusahkan orang lain. Contoh macam tu lah. Macam aku ada buat post masa aku langgar tu, aku balik, aku buat post macam, susah sangat je ke nak ikut undang-undang. Undang-undang Ada falsafah, falsafah, dia bukan falsafah, dia orang bodoh je cakap. Ada sejenis manusia, dia akan cakap, oh, rules are made to be broken. Normal lah tu, rules are made to be broken. But is it really though? Is it really made to be broken? Is rules that useless? Adakah undang-undang ni memang betul-betul tak berguna dan kita patut pecah je apa undang-undang yang ada? Aku dah mula marah sikit pasal aku teringat pasal tu. Aku keesokannya aku terpaksa cuti pasal kaki aku memang tak boleh berdiri. Aku dah rugikan RM50 pasal sehari kalau tak datang potong gaji kan. Aku tak nak pergi hospital pasal aku takut hospital. So aku just kira technically macam ponting je lah. So aku pasal dua perempuan ni, dua betina bodoh ni, yang texting, yang driver dia texting while driving dan busy chatting dengan tak gambar atau Instagram. Oh, look at my shoe. Dia langgar aku. Sampai kan aku kena rugi RM50 pasal tak datang kerja. So itu benda paling apa tu, macam paling basic lah untuk aku nak cakap. This is like my first of thousand and thousand of stories yang aku ada sekarang ni. Pasal aku dah lama sangat tak dah lama sangat tak apa tu record Minecraft dan borak-borak dengan korang macam ni. So apa macam korang ni? Puasa macam mana? Penuh? Sadly, puasa kali ni, puasa tahun ni aku tak puasa penuh. Yeah, memalukan. Yes, aku kena ganti. Yes, ini satu benda yang sepatutnya aku tak cerita dengan orang. Pasal itu aib diri sendiri. Kenapa tak puasa, kenapa aku ponting. Aku dah lebih 6 tahun aku puasa dan 6 tahun aku tak pernah ponting puasa lah ataupun cuti puasa. Aku akan full je. Uyo, cantik pula 2x2 block ni. So kenapa aku ponting? Kenapa aku tak puasa masa tu? Oops. Aku tak puasa masa tu pasal masa tu sahur.
Ni terjadi selepas yang aku langgar kereta. So ni pun ada kena mengenai dengan aksiden tu jugalah. Bukan aksiden macam fender bender, benda yang meh sikit je. So aku makan ubat. Mak aku kasih aspirin, painkiller, dia gosok ubat segala. Tapi mak aku cakap, okay, esok kau nak puasa, here, makan ubat ni. Ubat ni kuat sikit ni sebenarnya, ubat ubat untuk mak. Pasal mak ada kecil manis segala, ada migraine dulu. So ni ubat sebenarnya ubat migraine. Tapi kau makan je. Oh, aku dah tak ada makanan. Kau makan je ubat ni, kau tidur. Esok pagi sahur, kau makan sahur, lepas tu kau makan lagi ubat ni. Okay, lepas tu aku macam okay. So ni untuk elakkan, bagi lama sikit lah rasa, rasa painkiller tu. So aku cakap okay. So aku macam okay, so give me the pills, biar aku makan. So aku makan lah ubat tu. After that aku rasa macam mual sikit. So aku macam okay, mual sikit. Biasalah tu, ubat baru, ubat baru. Aku tak pernah rasa lagi ubat ni. So aku macam okay, makan, tidur. So bagi sahur pun do the same thing. Sahur, aku usually aku sahur pasal aku kerja. Dan lepas tu aku terus makan. What? Dan aku tidur balik. Lepas solat subuh aku tidur balik. Pasal esok ni aku nak kerja. Aku kerja pagi. So aku selalunya lepas sahur aku tidur lah. Then aku bangun je, aku terus pergi toilet. Aku muntah. Rupanya benda tu tak compatible dengan badan aku. So aku macam ah, shit. Mak aku dengar. Pasal it's really loud. Aku muntah bukan macam tak, it's more like it, muntah yang betul-betul kuat lah. So mak aku cakap, alamak, ya ke, tak compatible. So minta maaf lah adik, kau tak payah puasa lah hari ni. Aku macam oh man, really? 6 tahun aku tak potong, apa tu tak potong pula, aku tak apa tu, tak ponting ataupun tak cuti pasal sakit ke apa puasa. This is the aku macam gitulah. Tapi tak apalah, nak macam mana. Memang takdir macam tu. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Please don't hit me. 8. Okay. Oh, not again. Oh fuck. Oh. Oh. Oh, 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 oh. No, 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 no. Okay. Okay. Oh, oh. Fuck me. Jangan aku tinggal separuh. Alah, ni boleh tu. Ini kalau aku pecahkan elu tu akan jatuh ke bawah. Makan, makan, fill up. So apa tadi aku nak cerita, aku dah lupa. Aku dah lupa pasal aku sikit lagi dapat heart attack tadi. Ni macam kali pertama lah selepas 6 tahun aku tak, aku terpaksa berhenti, berhenti lah untuk ponting satu hari puasa. So aku akan cari satu hari untuk aku boleh boleh itulah dapat berganti sebalik puasa tu. Well, tak apalah. Yang penting, yang penting ganti. Siapa yang tak puasa tu aku tak tahu dah macam mana. So DJ lah untuk aku boleh kekeluarkan pada, pada episod kali ni. Jumpa minggu depan. Nanti aku akan buat video lagi, sambungan kepada day 3 insyaAllah. So I will see you guys in the next episode. Aku kena smell kau semua benda ni so lama. Oh salah. See you guys in the next episode. Assalamualaikum.